saya mau pergi ke rumahnya Tante Mela. Sinopsis buku harian seorang istri malam ini. Pada saat itu Nana terlihat ingin segera bertemu dengan Tante Merlin. Kebetulan ada karyawan dewa yang sedang berada di dekatnya. Nana pun berpesan kepada karyawan tersebut untuk menyampaikan kepada dewa karena Nana akan pergi ke rumah Tante Merlin. Nana pun terlihat sedang terburu-buru ingin segera datang ke rumah Tante Merlin. Pada saat itu Nana bertemu dengan Cornelia dan saling membicarakan tentang keluh kesahnya. Cornelia terlihat sedang bersedih dan bercerita tentang masalahnya dengan Fajar. Nana pun terlihat berusaha terus mendukung hubungan mereka berdua dan mencoba menguatkan perasaan Cornelia. Hal apakah yang akan Nana sampaikan hingga Nana tergesa-gesa untuk datang ke rumah Tante Merlin? Kita nantikan di episode berikutnya.